Bagi saya memang biasalah kerana Pakatan Rakyat khasnya DAP ni memang dia pandai nak putar-belikkan perkara sebenar. Itu sebenarnya bagi saya bukan partner, tapi itu sebenarnya dia punya kroni yang telah kita dapat buktikan bahawa perkara ni berlaku selepas dia jadi Esko Kerajaan Negeri Perak pada masa dia pegang kuasa di dalam Kerajaan Negeri Perak. Bagi saya ini adalah satu perkara yang dia sendiri pun rasa malu dan dia pun ingat dia bertepan dengan rakyat. Jadi dia sekarang dia buat sekali lagi pembohongan di mana itu merupakan partnernya, rakan perniagaannya. Tapi bagi saya ini memang jelas bahawa rakyat, apabila saya membuat lawatan ke rumah-rumah, ramai juga yang tertanya, oh betul ke dia ada tanah ni? Memang betul dia ada tanah ni. Jadi rakyat pun sudah tahu bahawa siapakah pemimpin yang sebenar yang boleh betul-betul memikirkan kepentingan rakyat berbanding dengan seorang yang hanya tahu cari rakan kongsi untuk kejayaan politiknya. Saya kali ini persekitarannya adalah amat memberangsangkan, menggalakkan, kerana saya lihat apabila memang saya turun ke setiap kawasan Kampung Baru, kawasan Fakra Melayu dan juga kawasan-kawasan India, termasuk juga di taman-taman perumahan, di mana saya mendapati kebanyakan mereka mengenali saya dan mereka dapat sebut nama saya. Dan bagi saya ini adalah lebih sinonim kepada satu sokongan padu untuk memberi peluang kepada saya bagi mengubah wajah baru untuk kawasan Setiawan. Ya. Ini bukan pasal keyakinan dia untuk menang, tapi ini memang dia punya cara. Selama ini dia jadi wakil rakyat, dia tak ada buka pusat khidmat, dia tak turun padang, masa pilihan raya pun dia tak turun padang, dia lagi join mahal. Dan bagi saya, walaupun dia angkat dia menang, tapi rakyat sendiri tahu sama ada dia nak pilih seorang yang hari-hari boleh turun, boleh bersama, boleh nampak, ataupun nak pemimpin yang seperti ini, yang tidak bertanggungjawab, yang telah diberi amanah oleh partinya sebagai calon tetapi dia angkat tak kisah. Jadi saya tak tahu apakah peluang kemenangannya itu atau terpulang kepada pengundi-pengundi dalam kawasan Setiawan. Tapi bagi saya, ini adalah seorang pemimpin yang tidak berkarisma, seorang pemimpin yang tidak ada hala tuju untuk rakyat. Itu sebabnya dia tak peduli langsung rakyat-rakyat di dalam kawasan Setiawan.